Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya Rejab bersama dengan Abang Olia kita daripada Garuda Kereta nak berceritakan berkenaan dengan Nissan Skyline GT-R 34. Kenapa harga dia mahal? Apa yang membuatkan dia mahal? So kita akan elaborate satu persatu kenapa harga dia mahal. Jom kita tengok. Alright. Okay guys, kita bermula dengan bahagian depan dulu. Okay, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, saya seorang yang beruntung sebab saya beli kereta ni semuanya dah ada. Jadi hari ni tujuan kita berkumpul hari sebab kita nak menceritakan berapa sebenarnya harga market terkini untuk setiap barang-barang yang ada di kereta ni. So kalau korang yang masih ataupun baru nak bermain dengan R34 Skyline ni, okey, ini antara benda-benda yang korang kena ambil tahu. Okey, so kita cerita pasal bahagian bonet hadapan ni dulu. Ini adalah bonet original Nismo carbon fiber. Okey, dulu masa owner ni beli ataupun masa barang-barang baru dikeluarkan, harga dia dalam 15 ke 17,000 siap shipping ke Malaysia. Tu tahun dulu main cerita. Tetapi sehingga ke hari ni punya market price, bila bonet ni sudah ditamatkan dia punya production, bonet ni boleh mencecah sehingga 45,000. Okey, siap shipping ke Malaysia. Bonet sahaja. Okey. So kita turun ke bawah pula, kita pergi ke bumper ni. Ini adalah bumper Nismo Aestune yang mana sekarang Nismo dah tak jual dia punya package part berasingan. Kalau kata nak beli bumper sahaja, dah tak boleh. Dulu boleh. Sekarang kalau kau nak beli bumper, kau kena ambil package. Buat semua sekali. So, kalau sekarang nak beli berasingan, kau kena cari dekat reseller. Ya, reseller maksudnya diorang dah beli dulu-dulu ni. Okay, harga dia untuk bumper ni saja baru boleh mencecah sehingga RM15,000 untuk bumper kosong. Bumper kosong tu bermakna grill semua tak ada, grill asing, bumper kosong fiber sahaja. Okey, lepas tu kita cerita dekat bahagian intercooler carbon frame ni. Ini pun dah tak ada production. Ini adalah barang yang satu-satunya yang saya ambil daripada GT34G bawa ke VR34. Masa saya beli dulu frame carbon ni, saya beli siap shipping dekat Malaysia ialah RM15,000 untuk frame dia sahaja. Okey, function dia sebenarnya dia adalah intercooler spray. Okey, yang mana ada nozzle bawah ni. Okey, bila korang tengah masuk track ke ataupun temperature tengah panas, korang boleh keluarkan air. Tapi masa saya beli barang tu tak ada. Seller kata benda tu lain harga. So saya rasa macam mahal sangat, saya beli dia punya frame saja. Okey, frame ni saja RM15,000. Okey, so kita balik kepada frame plate. Frame plate ni masih ada, yang masih dia boleh beli online lagi. So dia punya anggaran harga adalah sekitar RM1,300 satu. So kalau korang nak beli depan belakang, kalau kali dua lah RM1,300 tu, depan dan belakang. So saiz dia sama, carbon fiber ori. Okay, lepas tu gold emblem. Okay, dulu masa saya cerita dengan Abang Ulia dulu, masa saya beli letak kat G34G, harga dia depan belakang dengan Nissan dalam RM6,000. Tapi sekarang ni harga dia dah melonjak naik, boleh pergi ke sehingga ke RM10,000 untuk satu set tiga pieces tu. RM10,000 guys. Okey, lain. Okey, lampu ini adalah lampu signal, tapi kita panggil marker lah. Okey. Marker. Okey, ni ialah smoke punya lens. Harga dan masih ada dijual baru lagi. Harga dia sekitar RM700 ke RM800 untuk one set lah, bukan sebiji, one set. Okey, korang masih boleh beli lagi. Ni ialah dia punya lips dengan skirting. Okey, untuk lips ni anggaran dia dalam RM1,000 lebih. Okey, untuk original.
Lepas tu dia punya diffuser ni, sebab diffuser ni nampak je, korang nampak yang expose ni kecil, tapi sebenarnya dia lebar agak besar. So dia boleh pergi sehingga 6,000 ke 7,000 untuk original part. Okay, siap shipping lah. Ni kita cerita semua siap shipping, bukan barang saja. Okay, lepas tu kita pergi ke tepi pula. Jom. Okay, so kita ada kat bahagian sisi. Okay, fender original masih ada dijual lagi. Tak silap saya, sekeping dalam 5,000. Okay, kalau beli 2 keping dah 10,000 lah. Okay, lepas tu kita ada signal. Okay, signal ni pun smoke juga sebab kita nak samakan dengan depan. Signal ni pun dalam 500 sepasang. Emblem GT ni pun masih ada. Ini berapa, RM300 je tak silap saya sepasang. Yang mahal yang dekat sisi ni adalah bahagian rim. Okay, tayar tak payah cerita lah. Tayar murah je, tayar masih ada lagi. Okay, rim ni adalah LM GT4, GT500, yang mana nampak sama tapi berbeza dengan LM GT4 biasa. Okay, dia adalah limited production, yang mana production hanya ada 100 biji saja. Okay, apa yang membezakan dia dengan LM GT4 biasa ialah dia ada center lock cover ni. Maksudnya bila saya cakap cover tu, dia masih menggunakan 5 lug, tapi center lock ni hanya untuk cover saja. Tujuannya lah untuk nampakkan rim ni lebih kemas lah. Okay, rim ni, auction yang terbaru dalam internet terjual sehingga RM150,000 untuk one set. Okay, so saya kira cukup beruntung lah dapat satu set dekat kereta ni, dah siap-siap lah. Kalau saya nak beli dia letak kat GT ke Pakcik, saya rasa tak mampu kot, kan? Tapi alhamdulillah lah dah ada. Okay, next strong point dekat bahagian sisi ni ialah dia punya Nismo Endless Caliper. Okay, Nismo Endless Caliper ni saya, macam yang mana korang tahu, ialah dia ialah bukan mass production. Okay, dia dibuat untuk track use kereta Artify. Okay, tapi once habis season, saya pun tak tahu macam mana owner ni kabel dia punya power boleh dapat sebiji satu kat Malaysia sini. Okay, total dia ada 3 je tak salah saya, satu kat sini. Okay, previous owner inform saya masa dia beli benda ni landed kat Malaysia RM80,000 geng, untuk caliper saja. Rotor ni, disc ni tak masuk, disc ni harga lain. Disc ni benda masih ada dijual lagi, korang boleh beli Enders ke Dixel ke apa, tu semua tak ada masalah. Rotor ni saja RM80,000, tak masuk pad. So kita sampai dekat bahagian sisi ni sini pula. Okay, kita mulakan dengan kita punya side mirror gunner door ni. Okay, harga dia lebih kurang sama dengan macam sebelum ni, cuma bila ada carbon look ni dia mahal sikit. Dia market dia dalam RM15,000, siap landing kat sini lah. Okay, RM15,000. Lepas tu carbon pillar garnish ni, okay, sepasang dalam RM1,500 sekarang. Okay, sepasang. Okay, siap landed shipping kat sini. Lepas tu Nismo door handle cover ataupun protection supaya tak bercalar kat sini. Okay, benda ni pun dalam RM600. Okay, siap shipping tax RM600 sepasang juga. Lepas tu, okay, selain daripada barang-barang aksesori ni semua kat sini, dia punya benda-benda wear and tear pun masih dia jual. Contohnya macam cermin kecil 3 segi ni. Okay, sekeping ni yang seingat saya masa saya beli untuk GT ke 4G, siap landing kat sini dalam RM1,800 sekeping. So kalau kata korang accident ke ataupun korang nak cat getah-getah dah rosak ke, korang boleh beli lagi lah, tapi dengan harga RM1,800. Lepas tu dia punya ni kita panggil apa lah, getah-getah ni pun masih ada dijual lagi. Macam ni pun, itu hari saya beli untuk GT ke 4G dalam RM1,000 sebelah, RM1,000 sebelah. Sini pun bawah ni RM1,000 sebelah. So korang masih boleh cantikkan semula kereta-kereta korang. Kalau tak kisahlah korang pakai GTT ke GTR ke, sebab barang lebih kurang sama. So benda-benda wear and tear ni masih ada dijual, cuma tak semua. Okay, so tapi barang-barang yang saya sebut kat sini tadi masih ada dijual. Okay, next kita pergi dekat dia punya bahagian lip skirting ni. Okay, skirting ni, okay, skirting ni dia ada 2 piece, dijual berasingan. Okay, atas RM1,000, bawah RM1,000, so sebelah RM2,000, tapi sepasang lah. Sepasang, dia bukan sini RM2,000, sana RM2,000. So sini sepasang, kiri kanan RM1,000,
Bawah ni pun kiri kanan sepasang 1000. Murah lah compare dengan part-part lain sebab material dia sama juga, fiber. Jom. Okay, kita pergi bahagian belakang pula. Okay, so ini ialah Nismo wing flap carbon fiber. Okay, dia masa saya beli dulu harga dia siap landed kat sini dalam RM7,500. Okay, RM7,500. Lepas tu spoiler extender ni, stand ni dalam RM3,500 juga tak silap saya. Sebab ini kita cerita pasal masa saya beli kat GT4G dulu lah. Dan saya rasa harga dia tak berbeza. Cuma orang kata benda ni sekarang ni, yang bezanya benda tu sekarang made to order. Dia tak ada restock. Korang beli, submit order, ambil masa mungkin 6 bulan ke setahun, baru korang boleh dapat benda ni lah. So kalau korang nak ready stock, ada kat reseller, harga dia akan jadi lebih lah. Okay? Sama juga dengan barang-barang lain. Sebab kebanyakan barang-barang ni semua ni adalah made to order. Dia masih keluarkan tapi korang kena tunggu. Macam bonnet tu hari mungkin sampai setahun korang kena tunggu. Tapi kalau tak sanggup nak tunggu, spend lebih. Itu saja. So kita pergi dekat bahagian Go Emblem. Tadi saya cakap harga Go Emblem ni. Lepas tu okey, Nismo tail light. Okey, Nismo tail light ni anggaran harga market terkini dalam RM15,000 ke RM20,000. Okey. Harga lantai dalam RM15,000, harga tinggi pun dalam RM20,000 lah, lebih kurang. Tengok kepada seller yang menjual. Seperti yang korang aware, Vispec 2 datang dengan diffuser dry carbon fiber. Okay, tetapi untuk korang yang nak convert lah cerita kan, nak convert daripada GTT ataupun GTR base model macam GT4G dulu, benda ni boleh dapat dekat auction juga. Okay, ada je owner yang menjual benda-benda macam ni. Tapi harga dia bermula daripada RM30,000 hingga ke RM50,000. Depend pada condition. Maksudnya ada karat ke, bracket semua cukup ke tidak, condition tip top ke. Sebab yang saya pernah tengok, auction pernah terjual sampai RM50,000 untuk sekeping diffuser carbon fiber saja. Okey. Lepas tu lain tak ada apa, kita cerita pasal exhaust pula. Okey. Ni ialah exhaust titanium, full system titanium thrust daripada G-Ready. Okey, exhaust ni pun dah discontinue, memang dijual khas untuk BNR34. Okey. Dulu tak silap saya, masa harga dia mula-mula dikeluarkan, harga dia full set dalam RM5,000-RM6,000. Tapi sekarang bila dah discontinue, last saya check harga dia boleh pergi sampai RM17,000. Depends pada condition. Kalau condition tip top boleh pergi sampai RM20,000. Kalau yang dah kemik-kemik, dah calar-calar sikit kan, boleh pergilah dalam RM15,000-RM13,000. Tapi itu current price lah, masing-masing terpulang dengan budget, dengan poket masing-masing. Kalau rasa nak tip top condition, bayar RM20,000. Kalau rasa macam boleh pakai, janji nak nampak brand je, boleh beli RM13,000. Ikut selera masing-masing. Okay. So sekarang kita sampai dekat bahagian dalaman VR34 ni. Dalam ni pun ada parts yang masih dikeluarkan oleh Nissan dan ada part yang tak dikeluarkan. Okay, kita cerita pasal bahagian yang tak dikeluarkan lagi Macam steering. Steering dah tak dikeluarkan lagi. So bila kata ada penjual menjual steering ni dengan condition yang elok ataupun baru, harga dia boleh pergi sehingga RM15,000 untuk steering saja. Kalau dapat dengan airbag ni, kira bonus lah. Sebab biasanya airbag ni ada jual lagi, tapi harga lebih kurang RM5,000 juga. Steering ni pun boleh pergi sampai RM10,000. Okay, sebab dia dah tak ada lagi, dia jual dekat Nissan. Lepas tu seat. Okay, seat yang seingat saya last saya buka tahun lepas, seat condition macam ni untuk Vispec 2 kali hitam macam ni, sepasang depan sahaja RM90,000. Kalau korang tak percaya, korang boleh pergi dekat auction Yahoo Bid, korang boleh type BNR34 seat. Korang boleh tengok sini. Kalau korang
dengar cakap saya pun mungkin korang tak percaya kan. Korang boleh tengok sendiri. Tapi itulah harga terkini. Bukan harga saya beli, harga terkini. Kita cerita pasal harga terkini je. Okay. Lepas tu next ialah bahagian karpet. Okay. Karpet pun dah tak dijual lagi dah. Karpet ni seingat saya yang last saya beli untuk GT ke Pak G, sebab GT ke Pak G saya dapat karpet ni semua, bukan karpet ori GTR. So saya beli karpet tu dalam harga RM3,000 lebih, RM3,500 tak salah saya. Tu harga dulu 2019 eh. Harga terkini kalau NOS new all stock boleh pergi sampai RM5,000 untuk karpet sahaja. Okay, tapi lepas tu untuk cerita part yang masih dijual, macam armrest ada dijual lagi. Okay, apa handbrake punya set ada dijual lagi. Macam ni tu hari saya tengok untuk armrest ni, bahagian selain daripada dia punya alas ni, bawah ni sampai ke sini dalam RM700. Okay, benda ni dalam RM700. Lepas tu bahagian konsol gear ni, kalau one set dalam RM1,000, sebab dia datang dengan 3 piece dekat sini. Okay, sinilah harga lain. Sini RM700 lebih. Sini dalam untuk X-ray ni dalam RM300 lebih ke RM500 lah. Sini pun dalam RM700 lebih. So dia ada 3 piece. Tapi harga semua basingan ni dia tak datang set eh. Supaya korang boleh beli mana yang korang perlukan. Sebab kalau dia jual set, korang rosak sikit tapi kena beli semua. So dia jual asing-asing. So korang boleh beli mana yang korang perlu je. Tapi harga dia ratus-ratus je lah. Macam control panel ni dah tak silap saya dah tak ada jual baru. Tapi kalau yang ada baru tu mungkin new all stock lah. Harga dia boleh pergi sampai RM3,000 ke RM5,000. Harga current sekarang. Lepas tu aircon vent ni semua ada jual lagi. Okay, button hazard light ni ada jual lagi. MFD system punya screen, MFD screen ada jual. Tapi MFD system dah tak ada jual. So kalau kata screen korang dah kelabu, korang boleh tukar. Harga dalam RM1,000 lebih ke RM2,000 boleh tukar. Tapi kalau sistem dia korang, korang kena beli dekat reseller. Kalau ni semua punya harga dah boleh sampai RM50,000. Padahal just nak tunjukkan ni semua punya logo dengan tambahan 2 extra sensor je. Lain semua sama. So kalau katakan nak jimat, korang beli series 1 punya sensor lah. Tapi dah ada 5 sensor je. Kalau ni semua punya, korang ada 7 sensor. Tapi extra dia dekat bila startup tu nampak GTR dengan ni semua. So lepas tu aksesori lain pun masih ada dijual lagi. Macam dia punya rear view mirror. Pelat. Okay, ni masih dia jual lagi dalam 7 atau lebih. Lepas tu dia punya cover-cover ni pun ada jual lagi dalam 1,000 juga tak silap saya. Tapi banyak cerita kalau nak diceritakan dalam ni. Tapi nak ditekankan, ada parts yang dah diberhentikan production, ada part yang masih dia jual. Lepas tu saya lupa nak cakap dekat door trim tu ada Nismo punya protection. Maksudnya benda tu ni semua keluarkan, function dia lah supaya kaki ataupun kasut kita tak terkena trim je. Itu pun nak mengelakkan daripada kena trim pun kena keluar duit. Benda tu pun dalam RM1,000 lebih kak. Tapi plastik biasa je, tak, rupa dia macam carbon printed. Cuma macam saya cakap tadi, tujuan dia tak nak bagi kasut ni terkena dekat trim ni. So letaklah cover ni acah-acah je. Okay, harga sampai RM1,000. Okay. Kita dah sampai dekat bahagian yang dinanti-nantikan oleh semua orang. Korang mesti tertanya, berapakah nilai sebenarnya barang dekat engine bay VR34 ni? Okay, kita pecahkan harga dia, okay? So, macam tadi kita dah cerita pasal bonet. Okay, bonet kita dah cerita tadi dalam RM45,000. Okay, so ini adalah A-Duct Nismo. Okay, dalam ni ada tag Nismo ni. Okay, tujuan dia adalah untuk menyalurkan angin sejuk ke dalam airbox. Okay, so kalau korang pakai airbox, korang tak beli adapt ni, enjin korang akan overheat sebab angin tak masuk. So kalau korang beli airbox ni, korang kena beli adapt. So adapt ni bernilai harga daripada RM7,000 sehingga ke RM10,000. Okay, untuk benda alah ni saja, dia macam add-on lah. Kalau korang dah beli bonet ni, dia dah ada letakkan marking siap-siap, korang tinggal pasang je, rebatkan je. Okay,
Lepas tu masukkan angin kat sini, okey. Ini adalah Nismo Airbox carbon fiber, okey. Benda ni pun dah stop production. Kalau dulu seingat saya masa dia keluarkan, masih ada keluar production, harga dia lebih kurang RM22,000. Tapi bila dah stop production, harga dia double sehingga RM50,000 untuk airbox ni saja. Okey, RM50,000. Lepas tu ini adalah Nismo turbo pipe carbon fiber juga, okey. Pun harga dia lebih kurang. Dulu masa keluar production harga dia dalam RM18,000. Sekarang bila dah stop production, harga dia pun boleh mencecah sampai RM50,000. Okey. So ini bukan saya beli, saya ingatkan lagi sekali, bukan saya beli. Saya cerita pasal harga terkini untuk barang-barang ni. Alright. So next ialah titanium strap bar Nismo. Okey. Ini adalah version 2 punya strap bar, tak silap saya. Okey, dia lebih tebal, dia lebih lebar. Okey. Ini pun dah tak ada production, sebab kalau yang korang tengok dalam Nismo website sendiri, diorang dah keluarkan version 3. Dia lebih nipis, lebih halus, lebih kurang macam version 1. Okey. Itu harga yang version 3 ni lebih kurang 7-8 ribu. Macam yang ni, harga dia dah boleh pergi sehingga 50 ribu juga. Kenapa? Sebab satu, kalau korang perasan, kalau korang rajin Google lah, kebanyakan owner yang ada serap bar ni, jenis pattern V2 ni, dia datangkan dengan satu emblem, either Nismo ataupun Omori. Tapi macam kat sini dia ada dua biji. Saya pun tak tahu macam dia ada dua biji. Tapi ini memang original lah, bukan korang custom made, buat sendiri tampal, lepas tu kelain umur ibu, cepuk lagi lah. Okay, next kita pergi dekat engine. Okay, engine Nismo Final Edition Fine Spec ni, okay, harga masa dikeluarkan dulu dalam RM100,000, okay, untuk engine lantai lah, head dengan block atas crate, zero mileage, dalam RM100,000. Okay, sekarang harga dia boleh mencecah sehingga RM250,000, sebab dia limited production, ada 200 unit saja. Okay, lepas tu, okay, intake ni, manifold ni, masih harga yang sama, sebab dia masih dikeluarkan lagi oleh production, harga lebih kurang RM6,500 ke RM7,000. Okay, lepas tu, okay, ni benda yang tak masuk akal, oil cap ni. Oil cap ni sebab dia collaboration dan tak dikeluarkan banyak, oil cap ni boleh pergi sampai RM4,500 untuk tutup minyak saja. Harga dia, saya tak beli, harga dia. Lain apa lagi, ni semua, okay, tak ada apa ni semua. Dengan titanium, titanium ni, tongkat titanium ni harga dia RM1,250 untuk tongkatkan bonnet carbon fiber ni saja. Okay, so dengan intercooler lah, intercooler, tapi intercooler masih ada keluar lagi. Harga lebih, lebih kurang kalau landed, siap shipping, tap semua, dalam RM13,000 ke RM15,000 lah. Okay, itu saja. Kita tak nak cerita banyak sebab engine ni terlalu banyak. Kita cerita fokus pada pasal barang ni semua saja, sebab barang-barang lain tu yang saya aware dia masih ada dijual di pasaran lagi. Kita sembang pasal barang yang tak ada dijual di pasaran lah. Okay, so kalau ada apa-apa korang nak tanya, korang reply komen, korang komen je kat bawah tu. Nanti kalau ada masa saya jawab. Alright. Okay, so itu sahaja cerita yang saya nak share berkenaan dengan harga terkini barang-barang Nismo Artificial Skyline. Okay, so macam biasa, korang jangan lupa subscribe, okay, channel Galeri Kereta. Jangan lupa kalau korang ada kesempatan, subscribe saya punya channel Rejak Tospa. Okay, dan lupa, jangan lupa, alamak, jap, saya dah lupa lah. Saya ada, tadi saya dah tertinggal. Okay, last part Nismo yang saya nak tunjuk. Ini adalah cigarette lighter Nismo, yang sekarang harga dia lebih kurang RM3,000 ke RM4,000 untuk korang cucuk api je. Tapi yang saya tak risau, so benda ni bolehlah tahan lama. Okay, Nismo. Okay, kita sambung lagi hingga kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.